Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang zodiak Leo yang beruntung dan akan sukses di Februari tahun 2021. Apakah Anda termasuk? Semoga saja iya. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Perubahan bulan juga akan membawa perubahan dalam hidup setiap orang, dan hal ini bisa diprediksi berdasarkan zodiaknya. Berikut prediksi ramalan zodiak Leo di bulan Februari tahun 2021 ini. 1. Ramalan umum Leo. Leo akan sukses atau mendapat kepuasan akan hasil yang ia usahakan ketika fokus pada hal-hal penting saja dan mengurangi mengerjakan banyak hal sekaligus bulan ini. Kesehatan akan sedikit menurun di awal bulan namun membaik setelah pertengahan bulan, seiring berkurangnya kegiatan yang harus ia jalani. 2. Ramalan cinta Leo. Untuk yang lajang, Leo single akan memiliki kedekatan dengan seseorang selama bulan ini. Potensi hubungan cinta itu ada, namun butuh waktu jika ingin memutuskan menjalaninya sebagai hubungan jangka panjang. Ada banyak pertimbangan dan keraguan yang muncul. Untuk yang berpasangan, Februari sepertinya memang akan menjadi bulan penuh cinta, tidak terkecuali untuk Leo. Hubungan cinta akan berjalan dinamis sekaligus tak terduga yang mana akan memberikan angin segar dalam cinta kalian dan memberikan energi positif yang menyenangkan. 3. Kesehatan Leo. Ramalan bintang Leo memprediksi bahwa kesehatan Leo untuk bulan Februari tahun 2021 ini akan cukup baik. Dianjurkan untuk meringankan aktivitas kamu sepanjang bulan dan beristirahat sebanyak mungkin. Diperkirakan bahwa para Leo akan berhasil dalam usaha jika fokus pada beberapa yang penting saja. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencari bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan kamu. 4. Karir dan keuangan Leo. Leo akan menemui sedikit kesulitan jika ingin meningkatkan pencapaiannya bulan ini. Jika soal menyelesaikan tanggung jawab, tak perlu khawatir karena ia selalu bisa diandalkan. Daripada muncul di depan, Leo akan lebih banyak berperan di belakang layar atau mendorong kesuksesan tim dari belakang. Secara finansial, Leo selalu bisa mengalokasi seberapa banyak kebutuhan dan pengeluaran yang akan ia habiskan. Dan dengan pengelolaan yang baik, dia akan baik-baik saja selama sebulan ini. Tapi jika ingin berinvestasi, bulan ini bukan waktu yang tepat. Itu dia prediksi ramalan zodiak Leo di bulan Februari tahun 2021 ini. Dan untuk zodiak lainnya yang belum dibacakan, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia. Dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, demikianlah prediksi zodiak Leo yang diperkirakan akan sukses di tahun 2021. Apakah Anda termasuk? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang zodiak Leo yang beruntung dan akan sukses di Februari tahun 2021. Apakah Anda termasuk? Semoga saja iya.
Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Perubahan bulan juga akan membawa perubahan dalam hidup setiap orang, dan hal ini bisa diprediksi berdasarkan zodiaknya. Berikut prediksi ramalan zodiak Leo di bulan Februari tahun 2021 ini. 1. Ramalan umum Leo. Leo akan sukses atau mendapat kepuasan akan hasil yang ia usahakan ketika fokus pada hal-hal penting saja dan mengurangi mengerjakan banyak hal sekaligus bulan ini. Kesehatan akan sedikit menurun di awal bulan namun membaik setelah pertengahan bulan, seiring berkurangnya kegiatan yang harus ia jalani. 2. Ramalan cinta Leo. Untuk yang lajang, Leo single akan memiliki kedekatan dengan seseorang selama bulan ini. Potensi hubungan cinta itu ada, namun butuh waktu jika ingin memutuskan menjalaninya sebagai hubungan jangka panjang. Ada banyak pertimbangan dan keraguan yang muncul. Untuk yang berpasangan, Februari sepertinya memang akan menjadi bulan penuh cinta, tidak terkecuali untuk Leo. Hubungan cinta akan berjalan dinamis sekaligus tak terduga yang mana akan memberikan angin segar dalam cinta kalian dan memberikan energi positif yang menyenangkan. 3. Kesehatan Leo. Ramalan bintang Leo memprediksi bahwa kesehatan Leo untuk bulan Februari tahun 2021 ini akan cukup baik. Dianjurkan untuk meringankan aktivitas kamu sepanjang bulan dan beristirahat sebanyak mungkin. Diperkirakan bahwa para Leo akan berhasil dalam usaha jika fokus pada beberapa yang penting saja. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencari bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan kamu. 4. Karir dan keuangan Leo. Leo akan menemui sedikit kesulitan jika ingin meningkatkan pencapaiannya bulan ini. Jika soal menyelesaikan tanggung jawab, tak perlu khawatir karena ia selalu bisa diandalkan. Daripada muncul di depan, Leo akan lebih banyak berperan di belakang layar atau mendorong kesuksesan tim dari belakang. Secara finansial, Leo selalu bisa mengalokasi seberapa banyak kebutuhan dan pengeluaran yang akan ia habiskan. Dan dengan pengelolaan yang baik, dia akan baik-baik saja selama sebulan ini. Tapi jika ingin berinvestasi, bulan ini bukan waktu yang tepat. Itu dia prediksi ramalan zodiak Leo di bulan Februari tahun 2021 ini. Dan untuk zodiak lainnya yang belum dibacakan, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, demikianlah prediksi zodiak Leo yang diperkirakan akan sukses di tahun 2021. Apakah Anda termasuk? Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.